Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ini lagi ikut anak-anak tebang lur. Ini kayunya campuran, ini kayu maoninya kecil-kecil, tapi untuk bahan kusen udah mumpuni, lumayan tua ini kayunya biarpun kecil. Nih, ini di daerah Ringin Rejo Mbak Tuaji Kediri. Ini pakai gajigas setil yang besar. Nah, ini yang besar, tapi juga bawa yang kecil, soalnya kayunya itu campur-campur, ada yang besar ada yang kecil. Nih, kita bawa gergaji yang kecil setil MS250 yang kecil ini tuh. Ini lagi sama big bossnya ikut itu. Ini ada wadangnya, ini lumayan sulit nulur untuk nebangnya, harus tempel itu. Ini sopirnya Mas Kawer, ini Mas Bukir. Oke Mas, kilo ngene anak emudin susu nih rong tuku bos. Wah, ngono lho ya, ini sehal jaluk susu ini. Ini lor Supra nih lor, 130 buatan nih, lumayan panjang itu untuk ukuran kayu mau nih. Kalau di daerah saya itu lumayan panjang ini. Ini kayu joharnya tuh, ada yang kecil juga ada yang besar. Wadangnya tuh lumayan panjang juga, sama ini lor, ini bulatan 120 ini, untuk maun ini panjang ini. Tuh tuh Mbak Soka nangisnya nyabu. Alah, petene katut. Petene katut. Pete. Petemu katut ambruk. Itu tadi kayu pete loh. Sama yang punya suruh ninggalin itu cuma satu pohon itu, tapi satu tambruk ya, biasa lor, namanya juga tebang-tebang. Petemu kata tambruk pete. Satu truk enggak muat lur. Ada yang panjang, juga ada yang pendek.
jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya lor. Ditunggu di channel. Oh, kata tambro. Petene kata tambro. Wira sengaja lho, Mbah. Bahasa kamu ini lengkras ngono iki lho. Dio kompres apa ora garan? Sebelahnya tanaman lombok lho. Itu hampir saja mengenai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya lor.